Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Gempol Pasuruan. Ini saya akan mereview sebuah irigasi peninggalan kerajaan zaman dahulu. Yuk kita ikuti pergi ke sana. Di situ ada sebuah sungai, tapi yang dibuat mandi anak-anak itu. Posisinya bangunan ini itu keseluruhan 100 meter lebih. Lah di atas itu semua itu bangunannya. Cuma di situ sudah tertimbun oleh tanah. Nah, ini rombuk sekali. Nah, ini kita akan melanjutkan perjalanan. Ini masih di Desa Blimbing, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini ada sebuah bangunan kuno peninggalan dari Raja Mpu Sendok. Ini di sebelah barongan. Nah, ini bambu-bambunya seger sekali. Ini pering. Kita akan mendekat ke bangunannya. Nah, ini bangunan irigasi. Ini saya itu heran, batanya itu bau besar-besar super jumbo, sandem-dem. Nah, ini contohnya, ini sudah menjadi serpian, menjadi potong-potongan. Nah, ini batanya. Ini airnya seger sekali. Nah, ini batanya super jumbo, sandem-dem. Dan di atas itu ada air yang turun dari gunung yang kemericik. Ini fotonya kandel sekali, Pak. Ah, itu kandel sekali. Abot sekali. Abot sekali itu. Antep nek wong Lamongan antep. Antep. Nek wong Duran apa nih, Bang? Abot. Nah, ini contohnya bata-batanya super jumbo. Atas sekali. Ini sudah gale ini. Oh, sudah. Gale seperti lele. Sudah gale. Ini yang unik ini, ada air terjun anaan turun dari atas sana. Nah, ini tadi jalur irigasi yang itu sebenarnya ada, tapi sekarang sudah buntu ya. Oh, saliran irigasi. Oh, sebenarnya itu ada di sini. Cuma sudah buntet. Ini seperti pondasi. Ini loh, batanya super jumbo. Batu raksasa ini. Bau besar-besar. Dan di sini ada anaan gedang. Gedang gandul. Kita akan melihat lagi ke sana. Nah, kita akan melihat tebusannya. Oh, ini tebusannya seperti leng tikus. Oh, ini saya mendekat. Ini sudah dijabuti suketnya. Nah, ini tembusannya yang tadi. Ternyata seperti ini kehebatan orang zaman dulu. Ini tembusannya yang tadi. Batunya besar-besar batanya. Ini ditumbuhi rumput-rumputan. Nah, ini ada tebusannya ini.
Jadi ini kehebatan orang dulu itu membuat irigasi seperti ini. Itu atasnya itu bata-bata semua, tapi tertimbun dengan tanah. Airnya kemericik. Ikan ke sana. Nah, dan di atas itu sebenarnya itu juga ada bangunannya. Cuma kondisinya itu tertimbun dengan tanah, dengan rumput-rumput yang hijau-hijau itu. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini nggak kelihatan. Ini posisinya itu sangat memanjang. Nah, ini banyak tanaman gedang, gedang gandul. Ini saya akan melihat air sungai. Nah, ini airnya gemericik. Ternyata di sini tuh seperti wisata.